Dinas Kominfo Kota Tangerang menyelenggarakan Tangerang Digital Festival Volume 2 yang berlangsung di Alun-Alun Ahmad Yani Kota Tangerang pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2024. Puluhan ribu warga tumpah ruah ikut memeriahkan pembukaan acara tersebut 22 Agustus 2024. Pantauan di lapangan, line gate masuk tak henti-hentinya diburu ribuan masyarakat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Puluhan ribu pengunjung datang dari berbagai daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Selain pameran digital, hiburan malam pertama bersama The Changcuters menjadi tujuan para pengunjung. Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, turut hadir dan membuka acara Digital Festival Volume 2. Ia menuturkan acara yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Tangerang merupakan salah satu acara untuk mensosialisasikan aplikasi yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang agar seluruh masyarakat dapat menggunakan aplikasi yang dimiliki Pemkot dengan masif. Kira ini satu kegiatan yang cukup menyentuh langsung kepada warga Kota Tangerang dalam rangka kita memasyarakatkan digitalisasi yang sudah dibangun. Maka lewat DigiFest ini kita melakukan sosialisasi dan dalam tanda kutip kemudahan-kemudahan yang dibangun itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Kepala Bidang DIKP Diskominfo Kota Tangerang menjelaskan, selain menjadi ajang sosialisasi Smart City, DigiFest Volume 2 menjadi ajang untuk dapat membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa Kota Tangerang merupakan kota yang aman dalam penyelenggaraan event dengan artis skala nasional. Karena Kota Tangerang sudah bertransformasi menjadi City of Event dan akan sering melaksanakan event-event besar ke depannya. Tujuannya tadi untuk memulihkan Smart City Kota Tangerang. Jadi memang pendaftaran aja dari Tangerang Live. Terus menggambar aja dari anak PAUD Tangerang Live. Mewarnai dan yang lainnya dari SMP, SMA, dari Smart juga sama. Jadi memang agar aplikasi Tangerang Live ini di masyarakat semuanya tahu gitu. Ya harapannya semua masyarakat dapat menikmati Tangerang Digital Fest yang kedua ini. Dan semoga aplikasi Smart City Kota Tangerang itu semakin dikenal banyak orang. Ia juga berharap di hari esok peserta yang hadir bisa semakin banyak dan semakin meriah. Di akhir pembukaan Tangerang Digital Festival Volume 2, penampilan band nasional The Changcuters mampu memecahkan suasana dengan penampilannya yang terkenal energik. Jidan Febriansyah, RD Alfariski, Tangerang TV.